Sebelumnya selamat untuk Persib Solo yang telah memenangkan pertandingan. Kami sebagai pelatih tentunya inilah yang tidak diinginkan. Ya. Kami pemain juga kita sudah bicara dalam ini jadikan motivasi dan keterangan terakhir. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kami untuk ke depan dan tentunya nanti beberapa evaluasi-evaluasi yang memang harus kita lakukan karena inilah sepak bola elemen-elemen beberapa elemen-elemen itu bisa menjadikan faktor-faktor kita tidak berhasil. Terima kasih. Baik, coach, terima kasih dari dalam sini bagaimana pertandingan hari ini? Selamat sore, rekan-rekan media. Pertandingan yang berat buat Bayangkara FC karena hari ini kita tidak berakhir poin sama sekali, main di kandang. Dan setelah pertandingan hari ini, saya harap pelatih dan rekan-rekan pemain tetap menjaga situasi, menjaga kekompakan, karena kami yakin setelah pertandingan ini kami akan bangkit. Menurut saya ini depan Bayangkara selalu bingung ketika di top, mungkin apakah ini depan juga masuk salah satu kekurangan yang akan terus evaluasi setelah laga ini? Terima kasih. Ya memang ya sebetulnya peluang di depan itu ada beberapa peluang yang pasti bisa menjadi gol, tapi tadi ada beberapa yang tidak bisa menjadi gol, hampir semua tidak gol meskipun ada peluang. Nah itu yang terus dari awal saya bicara bahwa kesempatan-kesempatan sekecil apapun harus bisa menjadi konversi gol. Nah ini yang terus kita evaluasi terus ya, tapi itu berpulang lagi nanti kepada skill individu pemain untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Makasih. Ini Bayangkara kalau sudah tertinggal duluan kayaknya sulit banget untuk mengejar tertinggal kau menyamakan itu apa coach? Itu tanya yang pertama. Terus yang kedua tadi coach Jackson mengajukan pengunduran diri dari Persib Solo. Gimana tanggapan coach dulu dengan kerasnya apa jabatan pelatih di Liga 1 karena baru 5 pekan sudah 3 pelatih itu bang? Terima kasih. Memang tadi ya setelah kita ketinggalan kita maksimalkan untuk pemain yang depan ya dan ternyata mereka banyak sekali di belakang ya pemain Persib Solo dan itu yang mesti harus kita pecahkan. Tadi kita sudah berusaha untuk memasukkan beberapa pengganti saya terus gelandang serang tapi masih belum bisa ya. Tapi memang ada beberapa peluang yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Dan mengenai pelatih itu udah ya ke Jackson ya. Ini lah sepak bola kita ya. Di mana kita kekalahan 2-3 orang harus mundur. Gitu. Tapi ya itulah sepak bola kita. Kita sebab saya sebagai pelatih tergantung dari owner ya, tergantung owner. Kalau ownernya ikut selanjutnya, tapi kalau memang suruh berhenti, tetap berhenti. Ya. Nah itulah sepak bola di kita. Ya, tergantung pada